Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Adaja Channel Tubus, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adaja Channel. Hari ini admin akan share ke teman-teman semua bagaimana caranya agar urea ini bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman cabai, teman-teman ya. Karena biasanya banyak para master yang melarang penggunaan urea ini pada tanaman cabai. Tapi bagi admin aman-aman saja asal kita tahu caranya. Sebelum ke pemupukan, kita pahami dulu kenapa para master cabai melarang kita untuk memupuk tanaman cabai dengan urea. Yang mana teman-teman ya, urea ini tinggi nitrogen ya. Karena biasanya kalau musim hujan itu nitrogen tinggi, teman-teman ya. Disebabkan oleh air hujan ya, karena air hujan itu mengandung nitrogen ya atau asam nitrat. Nah, ketika musim hujan maka nitrogen akan banyak, dan kalau kita pupuk menggunakan urea nitrogen terlalu banyak. Jadi kalau kebanyakan nitrogen tanaman itu akan mati, teman-teman ya. Sebetulnya tidak nitrogen saja, teman-teman ya, kebanyakan kalium juga tanaman akan mati. Nah, itulah alasan kenapa urea tidak boleh digunakan untuk memupuk tanaman cabai. Sebetulnya boleh, teman-teman ya, karena urea ini nitrogen. Yang mana nitrogen itu salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman, terutama untuk tanaman yang masih kecil seperti ini, yang masih masa pertumbuhan. Oke, teman-teman, admin punya tips bagaimana cara aman penggunaan urea pada tanaman cabai. Catatan yang pertama, urea hanya digunakan satu kali ketika menjelang pembentukan tunas air seperti ini. Jadi tujuan kita melakukan pemupukan urea pada tanaman cabai yaitu tujuannya untuk memancing tunas air seperti ini. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kita lakukan pemupukan setelah muncul tunas air seperti ini. Sebelum ada tunas air seperti ini, kita jangan melakukan pemupukan. Dan yang ketiga, ada rahasia admin ya. Kita prakteknya di sebelah sana, itu ada rahasia admin. Bagaimana caranya kita cara cepat menggunakan urea supaya aman pada tanaman cabai. Yuk, segera kita ke sana. Nah, teman-teman, ini adalah rahasia yang ketiga dari Maman Adaja Channel supaya kita menggunakan urea ini aman untuk tanaman cabai, teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada tanaman jelatang ya atau jalatong, teman-teman ya. Ternyata di dalam akarnya ini bagus untuk memupuk tanaman, termasuk menitratkan urea, teman-teman ya. Nah, kita akan manfaatkan ini untuk pencampuran urea untuk tanaman cabai, teman-teman ya. Ya, kita ambil akar dan tanahnya, masukkan ke dalam ember, teman-teman ya. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Di akar ini ada warna putih seperti ini. Nah, teman-teman, karena punya admin ini cuma 60 pohon, teman-teman ya. Jadi segini cukup untuk pemupukan kali ini untuk mengamankan urea pada tanaman cabai agar tidak mati, teman-teman ya. Nah, selanjutnya per 10 liter ini tips yang keempat ya. Jangan gunakan lebih dari 2 sendok, teman-teman ya. 1 sendok atau 1 sendok setengah saja per 10 liter air, teman-teman ya. Oke, teman-teman, admin akan tambahkan urea pada ember ini 1 sendok setengah saja, teman-teman ya, untuk 60 pohon.
1. Setengah. Kita aduk sampai benar-benar larut, teman-teman ya, antara urea, air dengan tanah yang ada di sekitar perakaran akar jelatang tadi ya, atau akar jalatong, teman-teman ya. Sekedar informasi, akarnya tidak mesti dengan akar jelatang ya, bisa dengan akar rumput teki seperti ini, dengan rumput bayam atau rumput yang lainnya. Intinya rumputnya itu rumput yang sehat, teman-teman ya. Dan untuk tips selanjutnya, usahakan ketika proses pemupukan jangan sampai kena daunnya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung kocorkan pada tanaman setengah gelas aja per pohon, teman-teman ya. Nah, jadi satu gelas ini untuk dua pohon, teman-teman ya, untuk dua lubang tanam. Teman-teman, seperti itu tips dari Maman ADJ Channel menggunakan urea aman untuk tanaman cabe. Dan ini karena masih nyisa, admin akan kocorkan pada tanaman timun ini, teman-teman ya. Kalau untuk timun, satu gelas pun boleh ya per lubang tanam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.